Sobat, meskipun sudah di Darmaja lagi, 100 perempuan yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jawa Timur bersemangat menunjukkan busananya di trotoar Jatim Expo Surabaya pada 5 Oktober lalu. Dalam rangka Sensu on the Street yang menjadi bagian acara Women Expo mulai 2 sampai 6 Oktober 2013. Suasana lalu lintas depan Jatim Expo Surabaya Sabtu kemarin sempat macet karena pengguna jalan menggantikan kendaraannya untuk melihat aksi lenggak-lenggok 100 perempuan pengusaha dari 11 komunitas yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jawa Timur. Walaupun sudah tidak remaja lagi, wanita-wanita pengusaha ini tampak bahagia menunjukkan pasiennya ke masyarakat. Bahkan saat berjalan pun tidak kalah dengan model profesional yang usianya jauh di bawah mereka. Fashion Show on the Street yang diikuti 100 peragawati merupakan salah satu kegiatan untuk meramaikan Women Expo yang digelar mulai 2 sampai 6 Oktober atas prakarsa Ikatan Wanita Pengusaha Surabaya untuk merangkul semua pengusaha dan komunitas perempuan di Jawa Timur. Sebagai kegiatan yang pertama kalinya digelar di Indonesia, Women Expo cukup terbilang sukses. Karena diikuti sekitar 150 pengusaha wanita Jawa Timur dan pihak swasta, dan dihadiri ribuan pengunjung. Ya, eksistensi bahwa wanita-wanita Jawa Timur itu sudah luar biasa banget. Mereka punya eksistensi, mereka punya komunitas yang baik dan positif, dan ini yang ingin kita rangkul supaya semua perempuan di Jawa Timur ini bersatu dan membangun Jawa Timur bersama-sama.